Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kakek Tata di channel Keta Edu. Alhamdulillah, sekarang Kakek berada di depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Maksudnya untuk melihat keindahan, kemegahan masjid tersebut yang terletak di tanah seluas 6.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 2.456 meter persegi, terletak di tengah-tengah jantung kota Tasikmalaya, yaitu di antara Jalan Hajat Mustofa, Jalan Yudanegara, Jalan Dr. Soekarjo, dan Jalan Otto Iskandar Dinata. Untuk ketinggian menara setinggi 33 meter, terdiri dari 4 buah. Baik, untuk sebelumnya Kakek menemui dulu subscriber Kakek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat-sehat, juga diberikan usia panjang dan banyak rezeki serta segala sesuatu yang dicita-citakannya dapat tercapai dengan mudahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk calon-calon subscriber Kakek juga tidak jauh berbeda dengan ucapan yang sama. Dan untuk video ini apabila bermanfaat, Kakek mohon untuk subscribe, like, dan komennya demi untuk kemajuan channel Kakek. Maka dari itu, kita lihat videonya berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ini di depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya di Jalan Hajat Mustofa. Keadaannya sangat bersih, terlihat di peliharannya tidak satupun daun yang kering kelihatan di sini. Kakek selusuri terus ke sini, di depan jalannya beloklah ke kiri ya, berdampingan dengan jalan Otto Iskandar Dinata. Oh, betapa bersihnya ya jalannya. Kemudian coba ke sebelah kiri ya, dan di depan kelihatan ada pohon apa itu, sangat indah sekali, penataan yang cukup artistik sekali. Lihat ya, kayak pohon yang besar, padahal pohonnya itu pohon yang besar cuma dipotong di sebagian-sebagian, sehingga kayak pohon yang besar sekali. Oke, terus maju ke sini ya, dengan keadaan yang cukup cerah ceria ini. Inilah masjid, kemegahan Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Terus maju, nah ke sebelah kanan di sana itu kan ada beduk ya, beduk yang diameternya cukup besar sekali, mungkin lebih dari 2 meter ya. Terbuat dengan diameter pohon yang sangat besar, keadaannya terpisah. Ini untuk memberitahu bahwa waktu sembahyang telah sampai. Baik, Kakek menuju ke sebelah depan lagi ya. Coba lihat betapa megahnya Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Di sini ada kolam ya, kolam ikan. Biasanya ada ikan mas
Cuma sayangnya sekarang untuk airnya kurang begitu bersih, dikarenakan mungkin filternya tidak jalan ya. Biasanya suka banyak ikan. Oh ini di depan ini. Ternyata di depan, jadi kalau misalnya dikasih makanan itu berkumpul ya, berkerumun. Besar-besar juga ini. Ini ikan mas koi. Ya, betul ya, ikan mas koi. Nah, ini sini ada yang lagi memberi makan ikan. Tuh kan, betapa indahnya. Nah, kakek minta maaf ke sini. Kemudian terus ke sebelah selatan ya, sebelah selatan. Masih ini di depan halaman depan. Coba betapa megahnya Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Coba ke jalan ke sebelah kanan ya. Jalan, kita lihat ke dalamnya ya. Sini biasanya kalau bulan puasa banyak yang ngabuburit, dan juga coba lihat ke depannya ya. Nah, di sini ada tempat wudhu untuk pria khusus, kemudian di sebelahnya ini untuk wanita. Kita lihat ke dalamannya. Nah, yang walaupun sudah agak siang tapi masih ada ya yang sembahyang. Coba lihat betapa indahnya Masjid Kota Tasikmalaya. Betapa megahnya Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Coba kakek kesini ya. Coba masuk. Nah, ini keadaan di dalamnya. Dengan kubahnya yang di atas yang kelihatan tadi. Nah, di sini coba kakek lihat sekelilingnya ya. Kakek juga dengan perasaan yang agak was-was nih, karena masih banyak yang sembahyang. Tapi ini sudah lewat kan untuk waktu zuhurnya, sudah lewat. Tuh kan, betapa luasnya, betapa megahnya Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Ini jalan keluar dari pintu yang satu ini ya, dikarenakan banyak di pintunya banyak. Kemudian pakai jalan lagi di sini. Nah, ini ada tempat wudhu lagi untuk putra, ada khusus untuk putri juga. Jadi kiri kanan ada. Nah, baik. Jalan lagi di sini. Nah, ini tempat untuk parkir ya, tempat untuk parkir tuh. Tempat parkirnya aman sekali ya, dikarenakan pakai gerbang elektronik. Di sini tuh kan masih banyak mobil yang memarkirkannya.
Nah, itu untuk gerbang masuknya itu ya. Nah, itu gerbang masuknya. Juga dijaga sama satpam. Yang walaupun serba elektronik ya. Nah, di sini coba ke sebelah selatan tapi dari belakang. Ini berarti di belakangnya ya, di belakang. Jadi yang berada di sebelah baratnya ya, sebelah barat. Kita lihat di sebelah belakangnya. Tidak jauh beda. Jadi hampir sama untuk kemegahan Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini. Nah, ini masih tempat untuk parkir ya. Coba dari sini. Nah, di depan itu tempat atau kita lihat dulu dari sudutnya ya, dari sudut. Nah, ini sebelah belakang, kemudian sebelah samping ya, sebelah sampingnya gitu. Kita maju lagi ke depan ya, coba. Nah, di depan itu tempat atau pintu keluarnya dengan membayar sekitar 2.500 ya, paling kecil, tergantung lamanya biasanya gitu. Nah, ini tempat pembayaran untuk keluar. Baik, kita lihat lagi yang sebelah kanannya ini, sebelah kanannya. Jadi sebelah selatan, sebelah kanan, tidak jauh berbeda. Betapa megahnya, betapa indahnya Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Nah, itu terletak di jalan Masjid Agung nomor 01 Yudanegara, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, kode pos 46121. Demikian tadi penjelajahan dari kakek untuk melihat kemegahan Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Dari kakek, terima kasih sudah menemani kakek untuk jalan-jalan melihat kemegahan masjid tersebut. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih sekali atas menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.